saya ada tambahan sedikit, mungkin nanti meluruskan saja. Mungkin tadi pada saat rekan-rekan masuk ke dalam ada tulisan PT Indo Tekno Indonesia. Itu adalah perusahaan kolektornya. Jadi PT Indo ini menawarkan kepada fintech-fintech yang ada di atas itu untuk dia sebagai kolektor atau penagih. Jadi bukan ini adalah PT daripada fintech yang ada di atas semua. Kemudian perlu kami informasikan juga, dalam satu bulan ini, hari ini kami sudah mengamankan 10 perusahaan yang ilegal, ya. Dan sebelumnya kami sudah mengamankan juga dalam proses ada 30. Jadi sekarang kami sudah 40 aplikasi yang ilegal yang sudah kita amankan. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.